Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak, ada Bapak Witonya? Ya, benar Pak, saya sendiri dari Pengadilan Agama Pak ya. Iya Pak, saya mau menyampaikan surat panggilan sidang ini Pak. Oh, silakan duduk dulu Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Bapak jangan buru-buru ya, kubatin kopi dulu. Oh, nggak usah Pak, nggak usah. Saya juga nggak bisa lama-lama ini. Saya juga kebetulan nggak ngopi. Oh, alah iya. Langsung tanda tangan surat panggilan sidangnya aja ya Pak. Oke, siap-siap Pak. Pas banget ini, ada orang dari Padang. Sekarang mau nanya nih Pak. Ya, apa yang saya bisa bantu Pak? Saya juga mau ngurus perceraian Pak. Cuma saya nggak mau kayak Pak Wito, saya maunya terima beres. Ya kalau mau kayak gitu nggak usah cerai aja Pak. Waduh gimana Pak ya, saya udah nggak tahan lagi nih Pak. Pokoknya saya itu nggak mau sidang Pak, kayaknya terima beres. Udah gitu aja nanti tak kasih persen apa. Pak, Pengadilan Agama Prengseu sekarang sedang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Jadi nggak ada lagi sogok-sogokan. Kami profesional, mandiri, integritas, jujur, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi Bapak langsung saja ke bagian PTSP ya Pak ya. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Ridwan Alat SHMH, Ketua Pengadilan Agama Prengseu. Pengadilan Agama Prengseu sedang menuju ke masa depan, masa dengan era pengadilan yang modern. Untuk itu, syarat utama yang harus dilakukan adalah dengan perencanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Untuk mewujudkan itu, Pengadilan Agama Prengseu telah melakukan pencanangan zona integritas pada tahun 2020 dan mulai melakukan penataan pada 6 area perubahan di tahun 2021 ini. Pada area 1, manajemen perubahan, Pengadilan Agama Prengseu telah mencanangkan pembangunan zona integritas pada tanggal 12 Februari 2020. Pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Prengseu didasari dengan pembentukan tim yang handal, dilanjutkan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Sejak dilakukan program pembangunan zona integritas, telah terjadi banyak perubahan di Pengadilan Agama Prengseu, terutama perubahan pada pola pikir atau mindset dan perubahan budaya kerja atau culture set. Selain itu, perubahan pada area 1 dapat dilihat pada perubahan budaya kerja yang meliputi dilaksanakannya apel pagi dan apel sore, briefing setiap pagi untuk petugas PTSP, pemberlakuan presensi siang, penunjukan role model, dan pemilihan agen perubahan. Pada area 2, penataan tata laksana. Penataan tata laksana dilakukan dengan menetapkan SOP sesuai dengan kebutuhan penerapan e-office dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam penerapannya, Pengadilan Agama Prengseu telah memanfaatkan aplikasi SIPP secara penuh, aplikasi antrian layanan, aplikasi antrian sidang, dan pengisian laporan lembar kerja atau LLK. Pada area 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Area perubahan ketiga ini meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, pengukuran kinerja individu, penegakan disiplin pegawai, serta updating data kepegawaian. Saat ini, Pengadilan Agama Prengseu telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal, sehingga kinerja pegawai dapat semakin ditingkatkan.
karena setiap personel telah berada pada unit yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Pada area 4, penguatan akuntabilitas. Pada area ini menekankan pada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan, perencanaan, dan monitoringnya. Pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja secara berkala. Dengan keterlibatan pimpinan pada penyusunan rencana strategis atau Renstra, rencana kinerja tahunan atau RKT, indikator kerja utama atau IKU, dan laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJIP, saat ini nilai SAKIP Pengadilan Agama Prinsewu mendapat predikat A. Pada area 5, penguatan pengawasan. Pada area 5 ini, penguatan pengawasan menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu, Pengadilan Agama Prinsewu melaksanakan pengawasan melekat oleh atasan, pemanfaatan aplikasi SIWAS, pengoptimalan kinerja hakim pengawas bidang, menerapkan prosedur pengendalian gratifikasi, melaksanakan pelaporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKASN secara berkala, serta menyelenggarakan kampanye anti korupsi melalui berbagai media seperti website, sosmed, banner, dan pembinaan kepada aparatur pengadilan secara berkala. Pada area 6, peningkatan kualitas layanan publik. Pada area ini, peningkatan kualitas layanan publik dilakukan secara integrasi dan dengan memberikan inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna layanan Pengadilan Agama Prinsewu. Dalam menunjang pelayanan tersebut, Pengadilan Agama Prinsewu juga menyelenggarakan kualitas sarana yang representatif, seperti ruang tunggu yang nyaman, ruang bermain anak, ruang laktasi, ruang mediasi, dan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas. Di samping itu, Pengadilan Agama Prinsewu menciptakan berbagai inovasi di bidang pelayanan publik, seperti aplikasi antrian pelayanan dan aplikasi antrian persidangan. Aplikasi Prista atau Prinsewu dalam statistik dan penyediaan fasilitas Teko Paris atau Teh Kopi Pengadilan Agama Prinsewu gratis. Untuk memastikan seluruh area berjalan dengan baik, Pengadilan Agama Prinsewu juga selalu menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Prinsewu memperoleh hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM sebesar 3,36. Sedangkan pada pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi atau IPK, Pengadilan Agama Prinsewu mendapat nilai 3,66. Untuk pelayanan dari Pengadilan Agama Prinsewu ya, karyawannya cukup ramah, cepat tanggap untuk menanggapi customer atau konsumen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Sujadi, Bupati Prinsewu, mendukung penuh pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Prinsewu. Semoga menjadi instansi WBK, wilayah bebas dari korupsi. Pengadilan Agama Prinsewu sukses bersama. Wallahu muwaffiq ilan thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Pengadilan Agama Prinsewu. Saya Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas. Saya Koordinator Area 1. Saya Koordinator Area 2. Saya Koordinator Area 3. Saya Koordinator Area 4. Saya Koordinator Area 5. Saya Koordinator Area 6. Siap mewujudkan zona integritas. Pengadilan Agama Prinsewu. Sukses bersama. Yes.